Ya. Oh boleh. Kebetulan sekalian saya mau numpang ke toilet. Monggo. Punya ternyata majikan tinggal usikan di bohongan karunya kan. Halo, selamat pagi. Dengan asistennya Pak Bramantio, bisa saya bantu? Hah? Toko kembang? Gak ada. Pagi-pagi salah sambung toko kembang segala. Ada juga toko kembung. Jam segini salah sambung. Sampai mana tadi lagu? Balik lagi deh. Karunya gak. Selamat pagi, dengan asistennya Pak Bramantio. Bisa saya bantu? Maerot. Salah sambung. Maerot lagi gak praktek. Kalau mau ke Mairit aja tuh. Ya. Mamur! Mamur! Ya, Bu. Ya, Mamur, sini. Ya, Bu. Tolong kamu bersihin kolam renang ya. Bentar lagi saya mau renang. Yo, ini kan tugasnya Sule, Bu. Sule lagi saya suruh setrika. Jadi kamu aja yang kerjakan, oke? Kalau gitu, Ibu berenangnya nanti saja. Setelah Sule selesai menyetrika. Kamu kan nggak ada kerjaan, Makmur. Pak Tio lagi keluar kota. Jadi kamu aja yang kerjain. Kok, ha? Kamu nggak mau? Ini artinya, Bu. Mau. Udah, baik. Ini kerjanya. Bu. Ini cara ngebersihnya gimana ya, Bu? Airnya saya kuras, saya taruh di ember. Nggak perlu dikuras. Kamu pakai ini aja. Oh, ngurasnya pakai ini. Bercandanya jelek. Kamu tuh yang jelek. Nih, kerjain. Iya. Halo, Mami. Iya. Nih, ada telepon. Dari siapa? Tahu, katanya saudara dari Manado. Oh ya? Halo. Leh. Kamu kenapa itu, Leh? Kenapa? Mau tahu urusan orang aja lu, ah. Coba lihat. Ih. Ngapain tawa? Kamu tuh ganteng kalau kayak gini, Leh. Bener, ganteng. Ganteng lu tuh yang lebar. Leh. Wah, untung gak kecebur ya. Untung, kamu memang jago. Habis tuh air malu. Ya ampun, Rosa. Kemana aja sih? Aku gak pernah telepon. Iya nih, aku lagi ribet. Maklum, hamil pertama. Hamil? Tuh kan, sampai saya gak tahu kamu hamil. Berapa bulan? Ya tinggal nunggu harinya aja sih. Ya, udah mau keluar dong. Ya udah, nanti kalau kamu sudah melahirkan. Saya ada Mas Tio ke sana ya. Gak usah. Loh, kok gak usah? Justru aku mau ke sana, mau ke Jakarta. Hah? Orang mau melahirkan kok malah ke Jakarta? Ya, namanya juga lagi ngidam. Boleh kan aku ke situ? Ya, boleh aja sih. Kapan rencana mau ke sini? Ini sekarang. Hah? Ini lagi beres-beres. Sekarang? Makmur! Sule, kamu lihat Makmur nggak? Satenya berapa, Bu? Saya cari Makmur. Cari Makmur di sini. Tuan Mami kan tahu, di sini bukan tempatnya Makmur. Di sini adanya A.A. Sule. Ngomong aja, Tuan Mami. Kalau Tuan Mami kangen pengen lihat muka Sule. Ih, sembarangan ngomongnya. Orang mau minta kunci kok. Ya maaf, saya kan orangnya humoris, Tuan Mami. Lagian, kamu ngapain sih santai-santai gitu? Bukannya seharusnya selesaiin setrika. Ya istirahat, Tuan Mami. Saya tuh capek. Nih, lihat. Setrikaan sampai segunung begini. Lagian kan, Tuan Mami tahu yang ngerjain di sini tuh siapa? Saya semuanya. Mulai dari setrikaan, nyuci baju, nyapu, taman, kolam renang yang nguras, naik genteng. Sampai-sampai nganterin Tuan Mami kalau malam ke kamar mandi siapa? Saya. Saya capek, Tuan Mami. Capek! Sudah nggak tahan sebetulnya saya ini. Oh, jadi kamu nggak tahan?
Yaudah, kamu pergi aja dari sini. Bukan begitu, Tuan Mami. Maksud saya, cari lagi ke orang lain biar kerjaan saya ringan. Yaudah, kamu cari orangnya dan suruh ketemu saya sore ini. Asik, bener ya, Tuan Mami. Iya. Eh, sebentar, Tuan Mami. Pak. Nanti kalau orangnya udah ketemu sama Tuan Mami, jangan lupa bilangin sama dia, dipotong 20% dari saya. Kok gitu? Ya iya dong, ibaratnya kan saya manajer, dia artisnya, potong 20%. Berantakan lagi nih, udah capek-capek diriku menyetrikanya. Hancur hatiku. Bangun! Bangun! Halo? Halo, bisa bicara dengan Ibu Tio? Iya, dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Astuti, Bu, dari Unggul Jaya Furniture. Oh, Ibu Tuti. Iya nih, Bu. Soal sisa pembayaran set kursi teras, kira-kira kapan ya, Bu? Oh, sekarang juga boleh. Mau ditransfer? Oh, nggak usah, Bu. Biar saya saja yang ke sana. Kebetulan nanti saya mau lewat daerah rumah Ibu. Oh, gitu? Iya, boleh. Tapi... Kebetulan saya mau pergi. Jadi nanti saya kasih cek aja ya. Saya nitip sama pembantu saya. Baik, Bu. Nanti saya ambil. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makmur! Makmur! Sule. Sule itu memang semua ketep. Makmur! Ya, Bu. Loh, kamu kok basah? Ini belum dibersihin, kamu udah renang duluan. Oh, berenang-berenang apa yang berenang, Bu? Ini kecelakaan. Bu, jangan gitu dong, Bu. Saru, Bu. Nyuci mobil di mana? Ibu mau kemana? Ibu mau nyuci mobil. Sembarangan kamu. Saya mau ke bandara. Mau jemput saudaranya Pak Tio dari Manado. Oh, saya kira Ibu mau nyuci mobil. Kunci mobil ada di dekat telepon. Nih, belum saya lupa. Cek. Aduh, makasih, Bu. Buat kamu. Enggak, terus buat siapa? Ini buat Ibu Tuti. Nanti dia datang ke sini, kamu kasih ya. Iya, Bu. Iya, makasih. Bener, Mas, cumbunya. Ya, tunggu sebentar ya, Mas. Ini kembalinya, Mas. Oh, udah gak apa-apa. Iya. Mana sih? Kemana-mana, tak gendong. Mas Sule. Kemana-mana. Jamunya ya? Jamu kok gak digendong ininya? Ya capek, Mas. Digendong terus. Kali-kali ditaro gitu. Mas Sule mau jamu apa? Enggak, saya gak mau jamu. Saya mau kamu. Mas Sule ini gombal ya. Mas, dari pagi tuh ya saya jualan sampai sekarang. Itu yang beli cuma 7, tapi yang rayunya banyak banget, Mas. Beli dong jamunya. Belum, tukang jamu yang cantik cuma Tuti doang. Enggak, saya nggak mau beli jamu. Saya mau nawarin kerjaan buat kamu. Kerjaan? Nah, kerjaan saya kan jualan jamu. Maksud gue, pahit job. Iya, kerja tambahan, side job, bahasa Inggris tuh. Oh, side job, Mas. Side job, so tau lu, Kang Jamu tahu apa bahasa Inggris? Tahu saya, itu namanya side job, Mas, bukan side job. Suka-suka gue dong, yang nawarin kerja kan gue, bukan lu. Mau side job gue, mau paipin, terserah gue. Lu mau nggak kerja? Kerja apa sih, Mas? Gampang, kerjanya cuma nyuci sama nyetrika doang, bantuin gue di Tuan Mami. Lu emang Mas Sule mau kemana? Ya gak kemana-mana, cuman gue udah gak sanggup, Tut. Oh, udah gak sanggup? Ya minum jamu ini aja, Mas. Dijamu langsung, greng. Dasar tukang jamu, denger yang di Tuan, nawarin jamu. Bukan gak sanggup begitu. Gue tuh gak sanggup sama pekerjaannya, kebanyakan. Makanya gue nyuruh lu bantuin, mau gak? Oh, boleh, Mas, buat nambah-nambah. Ah, kalau begitu... Ntar lu datang ke rumah Tuan Mami, ya? Iya, Mas. Tapi saya jualan jamu dulu ya. Iya, pokoknya lu keliling-keliling dulu. Yang penting lu datang, oke? Okay? Iya, begitu, Mas. Gua pergi dulu ya. Oh, siap. Mau jamu dulu. Mas, itu kan punya saya. Oh. Nah, mana sih? Aku lupa. Mas Sule itu dadanya
aja, tapi lumayan dapat job tambahan. Permisi. Permisi. Ya? Wow. Perkenalkan, saya Astuti dari... Furniture kan? Loh, kok tahu sih mas? Terlihat dari bentuk tubuhnya, kayak sofa Itali. Ah, bisa aja mas. Saya kesini mau ambil... Cek kan? Loh, kok tahu lagi sih mas? Ya tahu, terlihat dari sorot matanya. Ada aja deh mas. Ha, perkenalkan, kalau saya Makmur, saya di sini adalah... Supirnya ya? Loh, kok tahu? Ketahuan dari aromanya. Emangnya aroma apa? Bau oli. Mbaknya bisa aja. Jadi gimana? Bisa saya ambil sekarang ceknya? Gak boleh dibiarkan begitu saja nih. Sayang kau melewatkan peluang jodoh. Mbak, jangan buru-buru gitu. Gua masuk dulu, nanti tak bikinin minum. Ya? Oh boleh. Kebetulan sekalian saya mau numpang ke toilet. Monggo.